So let's say we have two wire, two parallel wire, yang mana dia bergerak, dia memiliki arah arus yang berbeza. So this one is upward, this one is downward. So kalau kita gunakan right hand rule, and kalau kita buka, kita letak mata kita di atas ni. Okay, kita letak mata kita ke atas ni. So kita akan nampak ke atas ni out of page, this one into a page. Alright. Jadi out of page into a page. Jadi kita akan nampak ini adalah di sebelah kiri, untuk di sebelah kiri kita, sebelah kiri untuk arah kita punya, apa kata apa? Arah magnet adalah, arah magnetic field adalah, kalau kita gunakan right hand rule adalah anti clockwise. Right, anti clockwise. Kalau di sebelah kanan, sebab kena into a page, kita akan dapat arah magnetic field secara clockwise. Right, clockwise begini. Jadi kalau kita gabungkan dia, kita akan gabungkan, kalau kita gabungkan, kita akan dapat dia, orang kata apa, kalau kita tengok kat sini, di arah sini, sini semua ke arah ke atas. So kita boleh nampak arah magnetic field kedua, kesemuanya ke arah ke atas, di mana kedudukan, okay, di mana kedudukan magnetic field di kedudukan sini adalah is a, B adalah sama dengan maksimum pada kedudukan di tengah-tengah ni. Right? Sebab kalau kita tengok sini, sebab apa? Sebab this is the resultant. Resultant di tengah-tengah. Sebab dia adalah gabungan hasil dua magnetic field. Okay? Alright? Okay. Kalau kita tengok kepada dua wire yang parallel wire, yang mana arah arus dia adalah sama. Okay? Lepas kita letak mata kita di atas. Okay, kedua-duanya adalah arah out of page. Kita lihat out of page, kita akan dapat arah magnetic field kedua-duanya adalah anti clockwise. Betul tak? Anti clockwise kat sini. Kedua-duanya adalah anti clockwise. Betul tak? Jadi kalau kita tengok kat sini, bila kita gabungkan resultant dia, dia akan jadi, kita boleh lukis ni. So sini macam ni. So this is dia punya resultant. Di mana? Kalau kita lihat dekat sini, kita zoom di bahagian sini. Okay, zoom bahagian sini, kita akan nampak sini dia naik, dia naik. Sini dia turun. Sebenarnya dia adalah cancel out. Dan di bahagian tengah-tengah sini, yang mana radius dia adalah sama. Okay, katalah this is radius R1 dan R2. Di mana bila R1 sama dengan R2, maknanya di tengah-tengah ni, B adalah sama dengan kosong pada kedudukan di tengah-tengah ni. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan dia dah di cancel out. Okay, yang ni clear kan? Kita dah bincang dekat dalam kelas fizikal kan? Ada soalan tak setakat ni? Okay, kat sini. Di sini lah. Cerita tadi. B adalah sama dengan 0. Okay kan? Now. So, bila kita cerita, saya dah cerita, kita dah bincangkan berkaitan dengan kita punya, orang kata apa, kita cerita pasal two parallel wire. Alright. So kita ambil case di mana case adalah untuk dua parallel wire yang mempunyai arah arus bergerak ke atas. Same direction. Okay. Dua arah wire yang mempunyai arah arah arus yang bersama. So maknanya kita ada wire satu dan wire kedua, whereby the direction of current is upward and it was separated by a distance of D. Okay, sama juga sistem dia macam ni. Okay, yang mana dia separate by a distance of D. Okay, so kalau kita cerita, kita dah bincangkan. Right, kita letak mata kita di atas ni. Kita letak mata kita ke atas ni eh. Kita letak mata kita ke atas ni. So arah arus yang kita dapat adalah arah arus is out of page. Betul, out of page. Jadi out of page, dia punya arah magnetic field adalah 1, 2, 1, 2. So dia akan dapat is anti clockwise. Kita akan dapat anti clockwise macam ni. Gunakan hukum tangan kanan. Betul tak? Kita akan dapat anti clockwise. Dan dalam masa sama, kalau kita pusingkan lagi, kita akan dapat dia punya wire ni, magnetic field ni akan touch kepada wire pertama. So magnetic field
daripada wire kedua ni, sebab dia berputar kan, dia berpusing mengelilingi wire kedua, dan magnetic field ni akan touch kepada wire yang pertama. Okay, boleh faham tak? Sekejap, saya rasa saya pakai, saya tukar sekejap. Saya rasa saya pakai wire yang pertama sebab nanti saya nak samakan dengan gambar rajah ni. Okay. Okay, bermaksud kat sini, bermaksud kita terbalikkan tadi. Kalau kita tengok kat sini, sekejap. So kalau kita ada wire, kita ada wire pertama, wire kedua. Sekejap, wire pertama, wire kedua. So magnetic field dia yang dihasilkan oleh wire satu, magnetic field daripada wire satu akan touch kepada wire yang kedua. Betul tak? B1 akan touch kepada current wire yang kedua. Sini boleh follow tak? Korang clear kat sini, setakat ni? Boleh nampak? Boleh faham? Faham. Okay. Jadi kalau kita lihat kepada sini, so magnetic field dikelilingi oleh, di sekeliling of wire satu akan touch kepada wire yang kedua. Nampak ni? Macam gambar rajah dekat sebelah kanan ni. So kalau kita tengok ni, arah magnetic field ni tadi, dia akan touch kepada wire yang kedua. Nampak ni? B1 akan touch kepada wire yang kedua. Jadi, apakah, berapakah magnetic field strength dekat point dari, daripada dekat point sini, dekat point B1 ni, iaitu jarak dia daripada R1 kepada B1. Bermaksud kita ada jarak dia adalah sebanyak D. Sebab dia telah dipecahkan, telah separate by a distance of D. So, balik kepada konsep of a long straight wire, B is equal to mu not I divided by 2 pi R. Betul tak? Balik kepada magnetic field strength yang mu not I divided by 2 pi R. So, di sini, R kita adalah D. Sebab apa? Sebab it was separate by a distance of D. So, that's why lah dia akan dapat B1 is equal to mu not I. I daripada mana? Daripada I of wire pertama. Bahagikan dengan 2 pi D. Sebab dia was separate by a distance of D. Okay, so this one. Kita recall balik daripada konsep B equal to mu not I divided by 2 pi R. So, disebabkan B1 ni was induced by the current daripada wire pertama. So, kita letak I1. And jarak dia daripada wire pertama kena ke part touch B1 adalah sebanyak D distance. Jadi dia adalah D. Dia letak kat situ. Okay. Boleh clear? Boleh faham kat sini? Setakat ni. Setakat B1. Apa itu B1? Clear? Right. So, kemudian kita tengok pula. What is the force? Force, kita balik kepada konsep force sama dengan B I L. Betul tak? Jadi kalau kita nak kira what is the force induced by charge by dekat wire kedua. Sebab apa? Wire kedua ni kita nak kira kat sini. Okay. Kita gunakan hukum tangan kanan. Okay, hukum tangan kanan. Sekejap. Saya kena tukar sini. Okay. Tangan kanan. Sekejap ya. Hukum tangan kanan kat sini. Okay. Kita ada. Sekejap. Saya nak tunjuk. Oh, tak apa. Okay, saya faham. Saya boleh buat kat sini. Sekejap ya. Yang kanan bermaksud kat sini. Maksud sekejap. So balik kepada hukum tangan kanan. Mana berdalah ni? So kalau kita tengok tadi, dekat sini tadi, okay, wire kita, this is kita punya wire, eh. Wire kita kat atas, okay. Okay, wire kita kat atas tadi kan, wire kita kat sini, kat atas. Okay, wire kat atas. Wah, payahnya. Sekejap.
Okay. Wire kita kat atas. Okay, wire kita kat atas ni. Okay, tadi. Ya, macam mana saya nak gantung dalam. Okay. Sekejap. So wire kita ke atas, so kita punya B tadi tu dia ke dalam kan, ni wire kedua. Okay, ni wire kedua. Mana wire pertama pula? Aduh lah. Korang boleh follow tak ni? Okay ke ni? Boleh follow. Okay, boleh. This is wire pertama. Okay. Ni wire pertama. Oh, ini wire yang ke dua. Okay, ni wire pertama, ini wire kedua. Jadi wire pertama tadi dia punya pusingan B adalah anti clockwise macam ni. Okey, macam ni. Anti clockwise begini. Okey. Jadi bila dia touch kepada wire kedua B dia ni adalah FIB, betul? So B kita di mana? Ke sini, betul? I kita ke mana? I kita adalah ke atas. Jadi kita punya B F ke mana? F kita adalah ke kiri, betul tak? So ni kita punya current dan kita punya B adalah dia touch di sini terus ke hadapan dan ini adalah F kita ke kiri. Boleh follow? Jadi kita akan dapat, so kita balik kepada konsep kita tadi kat sini, kita punya arah force adalah ke, force kita adalah dapat ke kanan. So this is F kedua. Jadi F kedua kat sini, dia kat sini, position sini, padan sikit kat sini. Okay. So F kedua kita dekat, F kita adalah kat sini. So ini adalah F2. Boleh faham tak? So F2 was influenced by the B1. Sebab magnetic field yang touch dekat point sini adalah B1. So that's why lah kita akan dapat kat sini. Okay, since F equal to BIL, jadi F kedua adalah sama dengan B yang induced by wire pertama B1. I due to the I dekat sini mana? Yang bergerak kat sini adalah I yang kedua. I2 dan L kedua. So B1 dekat sini. Okay, B1 di sini. B1 di sini adalah merujuk kepada equation ini. So that's why kita substitute the equation, kita akan dapat mu not I 1 divided by 2 pi d daratkan dengan I2 L2. Jadi kita akan dapat mu not, okay, kita dapat, kita akan dapat mu not I1 I2 L2 per 2 pi d. Nampak tak? Yang ini. Okay. Dia faham tak? Okay. Jadi kat sini pula dia punya theta adalah 90 degree. So that's why kita boleh pakai F is equal to BIL lah. Ataupun yang mana sin 90 adalah sama dengan 1. Boleh faham tak? Clear. So what about dekat wire pertama pula? Untuk wire pertama pula, okay, untuk wire yang pertama, itu tadi cerita dekat wire yang kedua. Jadi apa yang berlaku dekat wire pertama pula? So kalau dekat wire pertama pula, right, saya akan padam kat sini. Okay. Kepada mula kat sini. Okay. Kalau wire yang pertama pula, apa yang berlaku? Dia akan berputik B. Kita lihat kepada wire yang kedua pula. Wire kedua dulu. Maknanya wire kedua akan hasilkan magnetic field which is anti clockwise. Kalau kita letak mata kita daripada atas. Jadi dia akan touch. Magnetic field akan touch kepada wire yang pertama. B di sini. So this is B kedua. Yang mana B kedua ni akan arah ke hadapan kita. Boleh faham tak? Maksud kalau kita tengok dekat sini, ini adalah wire, ini due to wire pertama. Okay, wire pertama pula. Okay, kita tukarkan. This is wire pertama. This is wire pertama. Okay, ini wire yang kedua. Okay, wire kedua. So, wire pertama tadi, sebab wire kedua dia berputar secara anti-clockwise macam ni. Okay, dia berputar macam ni. So, macam ni lah. Sini. Okay, B, magnetic field. Jadi dia akan touch
B akan touch dekat sini. Dekat kita punya wire yang pertama kat sini. Wire yang pertama kat sini. Jadi arah arus pula ke mana? Ke atas. Kan? Jadi kat sini dan kat atas macam ni. Sudah akan jadi. Sah pula boleh. Ha, macam ni. Okay, macam ni. Macam ni. Macam ni. Arah arus bukan ke bawah. Arah arus kat mana? Arah arus dekat atas. Jadi kalau kita. Ini kena tengok sikit kat sini. So arah arus kat atas. Jadi arah kita macam ni. Kita punya field, kita punya force ke mana? Force kita adalah ke sini lah. Betul. Force kita ke, saya akan dapat force ke, ke kanan. Betul tak? Force ke kanan, current ke atas, magnetic field ke hadapan. Follow ke? Okay ke ni? Boleh dapat ni? Boleh tak? Agak payah agak ni. Tapi saya cubalah. Follow ke? Okey tak korang ni? Oi, senyap je ni. Boleh dengar tak? Boleh, Doktor. Boleh ulang lagi sekali yang tadi. Yang mana? Arah tu, tangan. Okey. So tadi, sekarang ni, kita tengok kepada arah tadi yang yang F nak tentukan F2 ni dah faham tak? Yang tentukan F2 ni okey. Itu dua F2 okey kan? Okey tu. Okey, hidup. F1. Okey, F1. Alamak, hidup. F1. Sebentar. Okey. So ini adalah wire pertama, ini adalah wire kedua. I1, I2, wire 1, wire 2. Jadi I1 adalah ke atas, I2 adalah ke atas. Jadi arah kalau kita tengok kepada atas ni begini, the direction of magnetic field kat mana? Anti clockwise. Kalau kita letak mata kita di atas, kita akan dapat anti clockwise. Jadi arah magnetic field kita akan berputar seperti ini. Betul. Sampailah dia touch. Okay, nampak ni. Dia akan touch ke ni arah magnetic field. Jadi bila kita increasekan radius, increase path. Jadi magnetic field akan touch dekat wire yang pertama dalam arah yang ke hadapan begini. Arah hadapan begini. Betul tak? Ini arah magnetic field. Betul. Arah magnetic field kita ke hadapan. Jadi sekarang ni arah current adalah ke atas. So where is the direction of magnetic force? Use your right hand rule. Cuba guna hukum tangan kanan. Di manakah arah force awak? Force yang induced by on wire 1. Arah karun ke atas, arah magnetic field ke depan. Cuba guna hukum tangan kanan. Di manakah arah magnetic force? Ke kanan ke, ke kiri ke, ke depan ke, ke belakang ke, ke bawah ke, ke atas? Okay, ke kanan. Okay, to the right. So we use this right. So this is right hand rule, okay, guna tangan kanan. This is B and this is I. Alamak, payah saya nak ubah tangan saya. Sudah, kat sini. Kat sini. Okay. Sudah akan jadi macam ni lah. Payah pula nak guna tangan kanan ni. Okay. Alamak, ini terbalik. Okay. Sudah juga ni. So yang ni, sudah akan jadi macam ni lah. Okay. Sudah akan jadi macam ni. Allah, payahnya lah. Okay. Sini, jap. Wih, payahnya. Nampak. Right. So, dia akan kanan lah. Awak cuba buat tangan kanan. Right, pakai tangan awak. Alright. So, gunakan macam ni. So, awak akan dapat kalau tegakkan, dia akan dapat macam ni. Macam ni. Jap. Kalau saya tukarkan kedudukan dia, kita akan dapat macam ni lah. Okay. Sebab saya nak betulkan tangan saya. Kalau jadi ke depan, dapatlah macam ni. So, kita dapat arah. Nanti force kita ke kanan. Boleh faham tak? Yang tu clear? Cakap tu boleh follow? Boleh. Okay. Jadi kita akan dapat magnetic force kita ke kanan. Magnetic force kita akan ke kanan. So F1 akan ke kanan. Jadi F1 pula. So kita kira dulu. Kita kira. Okay. F1 adalah sama dengan BIL.
So dekat F1 ni was influenced by B apa? B2. Dan I adalah I1, L adalah L1. Jadi B2 apa? B2 di sini adalah adalah sama dengan mu not I yang dihasilkan oleh current kedua bahagikan dengan 2 pi R. R kita adalah sama dengan D. Jadi dia akan dapat, kita substitute, kita akan dapat mu not I2 divided by 2 pi D multiplied by I1 L1. L1. Jadi kita akan dapat mu not I2 I1 L1 divided by 2 pi D. Boleh faham tak? Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia punya equation is almost the same. Okay, kalaulah same dengan F kedua sama. Nampak tak? Kalaulah orang kata apa? This is mu not, this is M. Okay. I2, I1, L1. Kalaulah L1 dengan L2 adalah sama. Alright. Jadi kita kalau tengok ini cara kita nak tentukan, ini adalah equation untuk kita tentukan what is the force induced by the charge 1. Okay. Follow ni. Okay ke? Kita akan tengok nanti example. Daripada example nanti awak akan, awak boleh nampak kot. Tapi sekarang ni fahamkan konsep dulu. Right? Fahamkan konsep dulu. Okay? So, the magnetic force on wire 2 of length L2 and current I2 is equal to this one lah yang tadi cerita. Jadi kalau force per unit length. Kalau force per unit length bermaksud kita bawa L ke bawah. Sebab force bahagi dengan L. So, force per unit length kita akan dapat mu not I2 I1 divided by mu not 2 pi divided by D. Jadi, kalau kita balik kepada konsep yang kat sini, okay, F2 sama dengan D1 I2 L2. Bermaksud mu B1 adalah sama mu not I1 divided by 2 pi D. Ini I2 L2. Kalau F1 sama dengan B2 I1 I1 L1. Jadi bermaksud dengan dia akan dapat mu not I2 divided by 2 pi D bahagikan dengan I1 L1. Jadi kalau kita dapatkan F2 kat sini, okay, saya turunkan ke bawah, F2 per L, maknanya force per unit length. L2 dapatlah mu not I1 I2 bahagikan dengan 2 pi D. Dan ni pula kita jadikan dia F1 per L1, kita nak force per unit length, kita akan dapat mu not I2 I1 per 2 pi D. Bermaksud force per unit length untuk I1, untuk wire 1 dan wire kedua adalah sama. Nampak tak? Kalau kita bezakan, kedua-duanya adalah sama. Kalau force per unit length untuk kedua-dua wire adalah sama. Kalau kita tengok equation ni. Alright, this is the some conclusion yang kita boleh dapat. Tapi it's okay, kita akan tengok kepada example nanti. Okay, so for force per unit length is given by mu not I1 I2 divided by 2 pi D. So the force between parallel conductor is used to define the ampere. And if two long parallel wire of 1 meter apart carry the same current, and the magnitude of the magnetic force per unit length is 2 times 10 to the power minus 7, then the current is defined as 1 ampere. So ini ini is a part of the definition of the, orang kata per ampere lah. Yang mana kalaulah force di antara kedua-dua wire ni, between wire yang telah, yang which orang kata apa, which separate by a distance of 1 meter, okay, so kita akan dapat current dekat dalam setiap wire ni adalah sama dengan 1 ampere. But this one is also just calculation je lah. Alright. So I hope that you all boleh faham kat situ. So daripada situ jugalah, daripada konsep ni tadi, kita boleh tu, tadi konsep orang kata apa, long straight wire. Jadi kalau kita tengok tadi, okay, kalau kita ada satu, dua wire, okay, dua wire I1 dengan I2, same direction, same direction, arah force adalah ke dalam. So this is F1, this is F2. Maknanya dia attract each other. Dia akan tertarik. Nanti awak akan nampak dia bend. Okay, dia attract each other. If kita ada wire yang in a different direction, long straight wire in different direction, arah force kita adalah ke luar.
F1 dengan F2, dia akan repel each other. Boleh faham tak? Clear kat sini. Ni konsep untuk long straight wire. Boleh ke follow setakat ini? Okay ke? Boleh ya? Ada soalan? Okay. Now, so sama juga konsep. Kalau bila kita tengok tadi, dalam konsep, kalau dia punya arah arus adalah sama, okay, dia akan tarik each other attractive. Kalau arah arus berbeza, dia akan repel. Jadi konsep dia apply, konsep yang sama juga apply dalam loop wire, loop ataupun solenoid lah. Kalau kita ada satu solenoid yang mana arah arus dia, contoh waktu sini, okay, dan sini arah current dia sama. So I1 punya arah sama dengan I2. Jadi balik kepada konsep of long straight wire, kita akan dapat wire ni adalah attract each other. Dia akan jadi konsep magnet lah. Sebab kat sini akan jadi south, sini akan jadi north. So sini akan jadi north, sini akan jadi south. So disebabkan the different pole, they will attract each other. What if kalau kita mempunyai current yang arah berbeza? So this one kat sini arah current satu, this one sini ke bawah arah current kedua, different direction. Balik kepada konsep long straight wire tadi, different direction, dia akan repel. Jadi bermaksud kalau kita tukar balik, kalau kita lihat mata kita di sini, kita akan dapat north, south, and this is south, this is north, kita akan dapat the repulsion force. Jadi repulsion force akan membuatkan ia menolak antara satu sama lain. Okay ke? Boleh ni? Kita tengok kepada example. So the two long straight and parallel horizontal straight wire. Dia dah bagi two long and parallel horizontal straight wire. Okay, kita anggap macam ni lah. Two long and parallel horizontal straight wire macam ni. Satu, dua. Each 10 meter length. So kita anggap lah this is wire pertama. So wire one, this is wire two. Okay, kita anggap itu wire 1, this is wire 2. So dia bagi apa? Dia bagi L1. So L1 sama dengan 10 meter. L2 sama dengan 10 meter. Sebab dia kata mempunyai each length, mempunyai wire yang sama. Carry opposite direction. Maknanya dia bawa current yang berbeza. Which is arah dia, katalah arah ke atas ni kita bagi I1. Ke kanan. Which is 5.0 ampere. Wire yang kedua kita katakan dia ke bawah sebab dia in opposite direction, which is 3.0 ampere. Okay. Respectively are 5 cm apart. Bermaksud distance di sini adalah sama dengan 0.05 meter. Okay. Lukis dulu. Awak tengok macam ni. Awak dah lukis, awak dah faham position dia. Senang kita nak buat. So, calculate magnetic field. Dia suruh kita calculate magnetic field due to wire 1 on wire 2. And sketch its direction. Bermaksud dia suruh kita lukis magnetic field yang dihasilkan oleh wire 1 ke atas wire kedua. Jadi bila kita nak lukis, so bermaksud kat sini. Kita letak mata kita, let's say kita letak mata kita di sini. Okay, mata kita di sini, senang. Mata kita di sini. So wire 1. Kalau wire 1, mata kita di sini, so kita letak, kita akan dapat and out of phase. So di mana, kat macam mana ke arah dari arah magnetic field kita? Clockwise ke anti-clockwise? Clockwise or anti-clockwise? Okay ke ni? Macam mana? Tak, mata kita kat sini. Okay, wire, mata kita bahagian sini, kita lihat kepada wire pertama. So dia out of phase. So out of phase, arah magnetic field anti clockwise ke clockwise? Anti clockwise begini. Okay. Jadi kalau kita lukis, kita akan lukis macam ni lah. Okay. Anti clockwise macam ni. Okay, anti clockwise. So anti clockwise. Kita besarkan lagi, dia akan touch kepada wire yang kedua. Nampak? So, the touch ke wire kedua. Jadi, di sini adalah B
satu. Nampak? So dia suruh kita kira what is the B, B satu dekat sini, what is the B satu lah. Sebab dia kata magnetic field due to wire 1 on wire 2 and sketch a direction. Sinilah begini. Jadi kalau kita nak kira B satu sama dengan mu not I satu divided by 2 pi D. Sebab R dia di separate by a D. Jadi sama dengan 4 pi times 10 to the power of negative 7 because mu darabkan dengan I adalah 5.0 ampere bagi dengan 2 pi darabkan dengan D 0.05. So kita dapat apa? Cuba kira. Kita dapat 2. Ni adalah 5 kali 10 kuasa negatif. So kita dapat 2 kali 10 kuasa negatif negatif 5, betul? Tesla. Sebab bawah ni negatif 2, bawah ni atas jadi 2. Betul tak? 2 kali 10 kuasa negatif 5, Tesla. Alright? So, di manakah and sketch a direction? Direction dia kat sini lah. Kalau kita lukis, kita lukis dia ke dalam tu. Dia ke belakang lah. Right? And now, calculate magnetic field due to wire 2 on wire 1 and sketch a direction. Jadi kalau nak nampak, tetap mata kita dekat sini juga. Okay. So wire kedua adalah into a page. So direction dia adalah ke mana? Magnetic field lah. Clockwise. Betul. Clockwise. Jadi kita akan dapat begini. Dan touch kat sini. So this is adalah B kedua. Jadi B kedua sama dengan mu not I2 divided by 2 pi D. Which is 4 pi kali 10 kuasa negatif 7. Darab dengan I2 adalah sama dengan 3 ampere. Bahagikan dengan 2 pi darabkan dengan 0.05. So dapat apa? 2, 6. 6 bahagi 5 apa? 1.2. Betul, 6 bahagi 5 1.2 kali 10 kuasa 6 bahagi 60 bagi 5 lah 12 bagi, jadi 10 kuasa negatif negatif 5 Tesla. Alright? Clear? Kat sini. Okay? Then direction dia adalah ke dalam sini B. So calculate force exert on wire 1 and wire 2. So kita nak kira force on wire 1. So F1 is equal to B. Sebab kalau sini wire pertama dekat sini adalah this is F1. Okay, dan this is F2. Right? So B F1 adalah due to the wire of magnetic field of B2. So B I1 L1. So kita akan dapat B1 adalah sama dengan B2 adalah 1.2 kali 10 kuasa negatif 5. Darabkan dengan I1 adalah 5 ampere. L adalah 10 meter. So dapat apa? 12 darab 5, 6 kali 10 kuasa negatif 4 Newton. What about the F2? So F2 sama dengan B1 darabkan dengan I2 darabkan dengan L2. Jadi B1 adalah sama dengan 2 kali 10 kuasa negatif 5. Darabkan dengan I1 adalah I2. Sebab dia kata dia untuk kali kedua. 3.0. Darabkan dengan L adalah 10. So dapat 5, 6. 6 kali 10 kuasa negatif 4 juga Newton. Jadi kita nampak F1 is sama juga dengan F kedua. Clear? Ada soalan? Clear. Setakat ini okey ke? Okay. Alright. Okay. Ini. Right. Yang ini tadi B1. Saya nak tukar B1. Ini nak tukar B2. Ini saya tukar dia. Daripada parallel ni tadi, saya sengitkan dia. Okay. So, awak Adam dulu. Okay ni, kita rehat jap. Kita rehat 5 minit. Awak hadam tu. Kita rehat 5 minit.
berkaitan dengan, kita sambung, berkaitan dengan talk. Okay. So, the talk on a current caring call. Ha. So, saya pasti awak semua merindui untuk mempelajari talk. Ha. Okay. Awak boleh recall balik kenangan-kenangan bersama mempelajari talk. Okay. So, refer to the figure opposite side of a loop carrying equal amount of current in opposite direction. The force on opposite side of the loop must have equal magnitude and opposite in direction. The loop tends to rotate about its center due to torque of the pair of equal opposite force. Maksud dia apa? Maksud dia, okay, now kita ada north pole and south pole. Right, kita ada north pole dengan south pole. Kemudian kita ada current, ni lah, loop of wire lah. Okay, loop of wire kita bentuk dia sebagai square. Kita bentuk dia square kat sini. Okay, okay, square kat sini. So, current dia bergerak macam ni, atas dan ke bawah. Jadi kalau kita letak kat sini, okay, kalau ada arah magnetic field ke sini, okay, saya rasa kena ada cara jap. Sebentar ya, sebentar. Ni saya kena tunjuk kat awak kat sini. Okay, sini. Sekejap. Saya kena tunjuk awak macam ni. Sekejap. Mana saya nak pakai? Apa benda saya boleh guna? Sekejap, sekejap. Apa saya boleh pakai? Okay lah. Okay, sekarang ni kita anggap kita ada satu loop. Okay, ni loop. Okay, ni loop. Loop kita, katalah dia ada kaki dia macam ni. Dia ada wire ke bawah, wire ke bawah. Alright. So, ni loop wire. Okay, ni loop of wire lah. Okay, loop of wire. Kemudian, kita ada sebelah sini adalah north pole. Allah. Sebelah situ adalah north pole. Tak ya. Sebelah sini, sebelah kiri adalah north pole. Sebelah kanan adalah south pole. Okay. Kita balik kepada konsep ni. Sebelah kiri adalah north pole. Okay. Sebelah kiri north pole. Sebelah kanan adalah south pole. Jadi kita patah balik kepada sini. Okay. So ini arah. Arah arus daripada. Arah arus sini adalah current ke atas. Current ke bawah. Okay. Kita tengok balik kat sini. Okay. Current kat sini. Ke atas. Sini current ke bawah. Right? Clear? Boleh tak faham condition dulu? Faham condition dulu. Clear? Boleh? Okay, setakat ni okay. Now, bila arah magnetic field kita, kat sini north, sini south. Di manakah arah, ke manakah arah kita punya, ni north, ini south. Okay, kesini sikit. Okay. Ini north, ini south. Arah magnetic field kita ke mana? Magnetic field kita ke kanan. This is arah magnetic field. So arah magnetic field ke kanan. Arah magnetic field ke kanan. Okay. Ke kanan. Arah magnetic field. Sebab apa? Sebab this is north, ini south. Okay. Magnetic field ke kanan. Jadi, kalaulah sini arah current ke atas dan ini arah current ke bawah. Di manakah kita lihat ke sini dulu. Di manakah arah force? Disebabkan current kita ke atas. Okay. Current kita ke atas. B kita ke? B kita ke mana? B kita ke kanan. Jadi dia akan jadi atas, kanan. Betul? Atas dan kanan. Sekejap. Alah pula nak macam ni. Atas dan kanan. Sekejap. Sekejap. Saya nak bagi awak nampak ni. Saya bagi awak pening. So, arah current ke atas, ke kanan. Betul? Ni arah current ke atas, arah current, ini current. Ini B. Field B. Okay. So arah B, arah force ke mana? Arah force saya adalah ke belakang. Betul tak? Follow tak ni? Clear tak? Follow. Okay. Now, arah force di sebelah bahagian sini, di bahagian sebelah kiri kita ni adalah ke belakang force. Kita ke belakang. Okay. Saya tunjuk dulu arah force ke sini. So awak tengok kepala marker tu.
kepala marker menunjuk ke arah force ke ke belakang. Right. Jadi kita lihat pula di sebelah kanan. Okay. Di sebelah kanan arah force kita, arah force pula, arah magnetic field kita ke kanan dan arah current kita ke bawah. Jadi arah current ke bawah, for apa magnetic field ke kanan. Jadi di manakah arah force kita? Arah force kita adalah ke ke hadapan. Nampak tak macam ni? Boleh faham tak? Boleh faham ni? Dapat tak gambaran sini? Dapat gambaran tak kat sini? Takat ini. Clear? Jadi arah force kat sini, force yang menolak di sini dengan force yang menolak di sini adalah sama. Sebab apa? Sebab nilai current yang lalu di sini dan nilai current yang lalu di 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 loop di, di, di bahagian kiri dan kanan adalah sama. Nilai magnetic field juga adalah sama. Betul? Dan nilai panjang dia L ni pun adalah sama. Jadi arah, jadi nilai force juga adalah sama. Jadi disebabkan, nampak ni, force ini ke belakang, ini ke hadapan. Jadi dia akan menolak apa? Dia akan menolak loop ni berputar sebegini. Nampak tak? Boleh faham tak? So loop ni akan berputar. So dia akan berputar lah. Sap. Okay, jap. Macam ni. Tak kena. So dia akan berputar. Sap. Macam tu. Nampak? Sap macam tu. Okay. Dapat. So dia akan tertukar macam tu. Jadi tadi sini dia akan berputar. Sap. Macam ni. Okay. So kalau tadi kita tengok. Okay. Saya kena betulkan. Saya kena buat satu benda lah. Saya kena labelkan. Tak lagi awak tak nampak. Right. Dan labelkan. Di sini. Kena labelkan. Wah, pen pula. Korang follow tak ni? Okay tak? So, wire di sini adalah. Sini arah arus adalah ke atas. I. Sini arah arus ke bawah. Okay, sekejap. Penting. Aduh lah. So, sebentar ya. Awak boleh faham lah. Okay, kat sini. Okay. Tadi ni, searah arus adalah ke atas. Bermaksud kat sini lah. Okay, arus kita ke atas. Okay, bermaksud saya okay, kat sini macam ni. Arah arus ke atas. Yang ini pula. Arah arus kita adalah ke bawah. Sebelah sini arah arus ke bawah. Okay. Macam ni. Alright. Okay. Okay. Arah arus ke atas, arah arus ke bawah. Jadi, bila dah ada dan ini adalah north, ini south pole. Jadi, apa yang berlaku? Dia akan berputar lah. Dia akan berputar. Sebegini. Okay. Now. Okay. Begini. Okay. Dah baik. Boleh faham tak? So dia akan berputar begitu. Okay. Macam ni. Dia akan berputar. Begini. Alright. Boleh faham tak? Dapat tak ni? Clear? Berputar begitu. Sini. Berputar. Dapat tak? Okay. Dekat itu dulu. Yang itu dulu boleh faham? Setakat ini. Okay, alright. So, kat situ boleh faham. Situ boleh follow. Now, kita nak bincang dekat sini. Okay. Yang mana kita nak bincang torque dulu. Kita bincang pasal torque. Okay. So, di sini kalau kita lihat tadi kat sini, kalau kita letak mata kita kita balik tadi konsep dia tadi mana tadi kita punya konsep di sini okey bila dia nak berputar macam ni dia mesti ada kita letak shaft di tengah-tengah okey kayu di tengah-tengah baru dia boleh berputar dengan baik begini. Faham tak? Kan? So bermaksud kita letaklah kayu di tengah-tengah supaya dia boleh berputar dengan baiklah. Maksudnya dia boleh berputar dengan selari. Okey, kemudian
apa yang berlaku kalau kita lihat kat sini, kalau kita tengok, kita letak shaft kat sini. So di sini kalau kita letak mata kita dekat atas tadi ni, kita punya mata kat atas, kita akan nampak, okey, kita akan nampak kat sini. Okey. Jap. So kalau kita tengok sini, inilah arah arus kita tadi dekat atas, inilah arus kita ke bawah. So kalau letak mata kita kat atas, kita akan nampak this is arah arus up, apa? Into a page, this is apa ni? Ini out of page, ini into a page. So this is arah force dia. Arah force yang kita tunjuk tadi. So di sini jarak ini kita panggil sebagai, katalah ini panjang dia sebagai D. Okey. Panjang dia sebagai D. Jadi disebabkan kita letak shaft di tengah-tengah, okey, shaft di tengah-tengah, right? Kita akan dapat bahagian sini. Panjang sini adalah sama dengan D per 2. Sebab itu kalau kita tengok di atas, pandangan atas, okey, dekat sini, adalah sama dengan D per 2. Follow tak kat ni? Takat ni. Clear? So, clear tak kat sini? Takat ni. Okay. Boleh faham? Alright. Okay ke ni? Takat ni saya nak masuk talk pula ni. Saya belum masuk talk lagi. Okay, done. So, balik kepada konsep talk. Okay. Dalam konsep talk, okay, talk menyatakan bahawa talk is equal to R cross F. Betul. Di mana kalau magnitude dia is equal to RF sin theta. Jadi R dia di mana? R dia adalah daripada point of rotation, which is point of rotation kita di sini. Okay. Point of rotation ataupun axis of rotation kita di sini. Okay. Dan dia punya force di sini. Okay. Force di sini. Jadi kalau kita lihat first of all, dia punya, kalau kita tengok tadi, kita tak payah tengok yang sengit lagi lah. Kita tengok kepada yang lurus. Okay, kita tengok kepada keadaan yang lurus. Okay, kita lihat kepada keadaan yang lurus. Okay, sekejap saya buat kesan. Sini adalah, sini dia punya kayu. Sini dia punya bulatan tu. Okay. So, force kita lah ke bawah. This is axis of rotation. So, jarak sini adalah sama dengan D per 2. Betul. D per 2. Saya buat bagi dia lurus tu. Supaya balik pada konsep awak belajar dulu. So, torque is equal to RF sin theta. Jadi, theta tu adalah angle dekat sini. So, this is theta. Angle di sini. Now, dekat sini disebabkan 90 degree, dia punya, orang kata apa, dia punya force adalah maksimum. Alright? Jadi, torque R dia adalah sama dengan D per 2. Sebab apa? Sebab R adalah distance daripada axis of rotation sehingga ke force, applied force. Force yang dia apply dekat atas satu wire tersebut. Darabkan dengan force F sin theta. Disebabkan dekat keadaan sini, theta kita adalah maksimum. So sin theta boleh kita boleh jadikan dia sebagai satu. Tapi kita biarkan dia sin theta. Dan force yang dekat sini, okay, kalau kita lihat kat sini, ini adalah wire yang pertama, I1. Okay, I1. Jadi what is I1 pula? I saja. Bukan I1, I saja. Sebab arus di sebelah sini, arus di sebelah kanan, di sebelah kiri sama dengan arus di sebelah kanan. Jadi adalah I saja. So force yang exert dekat sini, F adalah sama dengan BIL. Which is, B adalah magnetic field yang wujud daripada North Pole ni, daripada magnet ni, which is not kepada South ni, adalah magnetic field. So this is the magnetic field yang wujud, B. I adalah value of current yang melalui wire tersebut. And L ni adalah panjang dia daripada sini ke bawah. Ini dipanggil L. Okay, L. Itu adalah daripada atas sehingga ke bawah L. Jadi kita letaklah itu sebagai L. So, kita substitute dalam equation, kita akan dapat D per 2 multiply by B I L sin theta. Boleh faham tak ni? Kat sini setakat ni faham tak? So, you dapatlah sini. Tau equal to D divided by 2 multiply by I B I L darab sin theta. Setakat ni boleh faham? Clear tak? Ada soalan? Okay. Alright. Now, ini
dalam kes ini, kita baru kira top untuk satu bahagian saja, which is bahagian di sebelah. Kita kira bahagian sebelah sini. Right? Top di bahagian sini. Now, dalam kes kita, kita ada dua force yang apply, which is daya yang ditolak di sebelah kanan dan daya yang ditolak di sebelah kiri. Jadi, kita kena consider kedua-duanya. So, satu lagi stok yang dihasilkan adalah di sebelah sini. So, this is F. Ha. So, jarak di sini ke sini pula adalah sama. D per 2. Okay. Jadi, kalau kita tengok kat sini, saya katakan ini sebagai tok 1. Ini tau 1. Ini tau ke 2. Jadi, tau 1 sama dengan scale lah. Tau ke 2 sama dengan RF sin theta. Sama dengan R sama dengan D per 2 multiply by F multiply by sin theta. Dan disebabkan dia force is equal to BIL, kita boleh substitute D per 2 darab dengan BIL darab dengan sin theta. L ni adalah jarak di sini ke sini pula. L. Okay. Untuk bahagian kiri. Sebahagian belah kiri pula. So, kalau kita nak kira, kita nak kira torque, kita kena kira torque yang berlaku di sebelah kanan, shaft sebelah kanan, dan torque yang berlaku di shaft sebelah kiri ni. Jadi, kita boleh kira tau net is equal to tau satu campur tau kedua, which is tau satu ni campur dengan tau kedua ni. Ataupun kita boleh guna summarize, which is sebabkan tau satu dengan tau kedua adalah sama, kita boleh darabkan, jadikan dia sama dengan dua darab tau, which is tau tadi ni, ini yang kita dapat, kita darabkan dengan dua, kita dapatlah tau net, which is D, kalau kita dapat kat sini, D per 2 sin theta BIL darabkan dengan 2, kita boleh eliminate kedua ni. Dapatlah, kalau kita ikut, kita dapat tau net sama dengan D sin theta darabkan dengan BIL. Okay. Jadi, di sini, kita kira tadi, sini adalah okay, D per 2. Sini adalah, ke sini adalah D per 2. Jadi, panjang sini ke sini jadi apa? Sini ke sini adalah D. Betul. Jadi, kalaulah D didarabkan dengan L, okay, D darab L akan jadi apa? Dia akan jadi area. Kalau kita dapat D darabkan dengan L, kita akan dapat this kind of area. Betul tak? Jadi, kita boleh tulis B I A sin theta. Boleh dapat? Magnetic field yang apply across the loop darabkan dengan current yang lalu dalam loop ni and darabkan dengan area of this loop. Okay. Kalau ada satu area, kalaulah this coil ni ada banyak, kita letak banyak lagi coil yang sama size. So, tau net is equal to N B I A sin theta. Faham ke? Okay ke semua? Are you okay? Okay. Alright. Okay. So, itu okay. Daripada konsep inilah actually yang kita gunakan untuk kita apply dalam DC motor. Alright. Kenapa DC motor? Sebab dalam DC motor, okay, kita nak rotate. Contohnya example kita dalam awak punya komputer dululah. Ataupun dekat komputer lah dulu. Dulu kan ada CD. Sekarang ni dah tak pakai CD lah. Dulu ada CD kan. CD platter tu. Jadi sinilah kita gunakan konsep motor ni untuk kita gerakkan kita punya CD tersebut. Okay. Dengan cara bila kita letak magnet. Okay. Start dengan not dengan south akan wujudnya magnetic field dan kita alirkan arus. Jadi plate ni akan berputar. So ini application dia. Selain daripada itu, kita tengok konsep yang kita boleh pakai dalam ni. Dalam DC motor, kalau kita tengok dekat rumah lah, kita nak drill. Okay. Kita gunakan mesin drill. Jadi sebab itulah kalau awak tengok drill ni,
kat sini disambungkan dengan, contohnya dia sambungkan dengan pin mata apalah nak buat dengan mata, orang kata apa, dengan orang kata apa, orang kata apa punya, saya nak punya, dengan driller, mata driller. Jadi bila kita connectkan kita punya drill tu, okay, yang driller dengan dekat rumah kita tu, awak tengok orang drill dinding tu kan. So dia lah connectkan dengan wire, dengan plug. Kemudian dalam tu ada, actually ada coil. Kalau awak tengok, awak buka tu dia ada coil ni, kat dalam ni. Ada coil which is yang bertindak sebagai magnet. Right? Bila kita connectkan dengan plug, akan ada arus yang mengalir. Jadi benda ni dia akan berputar. Coil dalam ni akan berputar. Jadi putaran tersebutlah akan membantu untuk kita drill satu rumah kita. Nak drill dinding ke, nak drill tanah ke, apa benda kita nak buat, itulah application dia. Yang mana dia melibatkan torque. Sebab apa melibatkan torque? Dia melibatkan dengan kuasa. Berapa banyak kuasa yang kita nak apply supaya dia boleh berputar. Okay. So itu antara application-application lah. Contohnya kalau kita tengok sini. To keep the torque on a DC motor from reversing every time the coil moves through the plane perpendicular to the magnetic field, a split ring device called a commutator is used to reverse the current at that point. So dalam ni, konsep ni sebenarnya dia gunakan dekat dalam konsep, orang kata apa, dalam konsep motor tu dia letak, kita panggil sebagai commutator ni lah. Sebab kalau tak ada commutator ni, kita punya coil akan bergerak macam ni. Okay, kita punya coil akan bergerak seperti ni. Saya tunjukkan. So dia akan bergerak. Kalau lah kita tak ada commutator tadi, coil kita akan bergerak macam ni. Sub. Tapi sebabkan kita nak jadikan dia macam ni kan, kita nak pusing dia macam ni kan. Kita nak pusing dia macam ni. So sebab tu kita letak commutator. Commutator tu dekat bahagian bawah ni. Okay, ni just awak punya extra knowledge je. Okay, kita tak tanya pun. Ni sebagai awak punya extra knowledge untuk awak faham macam mana konsep dalam DC, dalam kita punya DC motor tu dia guna. So ni konsep yang dia pakai. Maknanya dia masuk commutator supaya dia boleh potong wire dekat apa nama, dekat sini, supaya kita punya coil tu boleh bergerak continuously. Okay. So the electric contact to the rotating ring are called brush, since copper brush contact were used in early motor. And modern motor normally use spring loaded carbon contact, but the historical name for the contact has piston resistant. Okay. Resistant. Okay. So ni konsep-konsep lah. Awak boleh baca lah dan awak boleh tengok. Okay. So habis kita punya chapter berkaitan dengan magnet. Ada soalan setakat ini? Any question? Are you okay? Wih, senyap je ni. Okay. Semua ni okay tak ni? Ha? Huh?